Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video parodi Mbah Minto Sam alias Mbah Minto. 70 tahun, seorang nenek asal Selorjo, RT 5, RW 17. Kerakitan, bayat mendadak viral di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Gara-gara Mbah Minto yang hidup sebatang kara itu digandeng Muhammad Sofyan alias Ucup. Hubungan antara Mbah Minto dan Ucup sebatas tetangga dekat. Meski satu kampung, Ucup tinggal di RT yang lain. Pandemi COVID-19 yang merepotkan sebagian besar penduduk bumi telah memberi inspirasi bagi seorang Ucup. Terlebih sejak pemerintah mengeluarkan salah satu jurus andalan guna memutus mata rantai persebaran COVID-19, yaitu melarang mudik. Hal ini mengakibatkan warga desa yang merantau di kota tidak diperbolehkan pulang ke tanah kelahirannya terlebih dahulu. Berawal dari kebijakan itu, muncul video gerakan Ucup yang menggandeng sosok Mbah Minto. Salah satu adegan pendek yang dipertontonkan Ucup, yakni perbincangan Ucup selaku seorang anak dengan Mbah Minto selaku orang tua. Dalam perbincangan itu, si Ucup ingin sekali mudik alias pulang dari tanah perantauan. Upaya Ucup dicegah oleh Mbah Minto. Di bagian akhir perbincangan, Mbah Minto mengingatkan, "Raksa mulih le, sing penting duite mulih." Sebelum diajak bikin video oleh Ucup, Mbah Minto mengaku sudah mengetahui larangan mudik dari pemerintah. Terlepas dari video bikinan Ucup, Mbah Minto ternyata memendam rasa kangen terhadap anak-anaknya. Mbah Minto yang saat ini hidup sebatang kara juga merindukan keempat anaknya yang sudah berkeluarga. Masing-masing anaknya yaitu Tukino Purworejo, Wiji Banjarnegara, Tukiman Jakarta, Sugiono Wonosari, Gunung Kidul Jogja. Di antara anak-anaknya yang hidup di tanah perantauan itu, diyakini sudah mengetahui ibunya viral di media sosial. Salah seorang keponakan Mbah Minto, yakni Paiman, 50, mengatakan aktivitas Mbah Minto di tengah pandemi COVID-19 lebih banyak tengok-tengok di rumah saja. Guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, terkadang Mbah Minto dimintai tolong para tetangga sekedar membersihkan pekarangan ataupun memijat atau mengurut para tetangga yang capek.